Oke. Aku coba update driver dulu kalau begitu. Ya, ini beberapa emang butuh di-update sih. Kayak display adapternya butuh di-update. Apa jangan-jangan mungkin habis ini aku juga butuh restart. Restart PC. Game capture card-nya kalau masih nggak bisa, kayaknya aku mesti restart PC, guys. Masalahnya kemarin-kemarin bisa, Pak. Mungkin drivernya kali. Oke, baiklah. Lagi install. Ini kayak disebut blue screen. Oke, fine. Kita pindah dulu kalau begitu.